Salam jumpa pemirsa, senang kami kembali menjumpai Anda dalam program Berita Kasuari News edisi Sabtu 19 Agustus 2017. Berbagai liputan telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya Mama-mama Papua mengaku senang atas kebijakan Pemkab Manokwari beri tempat jualan yang layak di Pasar Wosi, dan liputan dari Gubernur Lantik Dewan Kerajinan Nasional Daerah Papua Barat periode 2017-2022. Berbagai informasi tersebut akan kami rangkai dengan berita utama kami hari ini. Hujan lebat tidak menghambat pelaksanaan HUT Proklamasi di Kabupaten Pegunungan Arfak. Bersama saya Nadia Stefani Patipawai, inilah Kasuari News selengkapnya. Pemirsa, meski diguyur hujan lebat dan cuaca yang dingin, namun tidak mengurangi hikmat dan makna peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 yang berlangsung di Kabupaten Pegunungan Arfak. Dalam upacara tersebut, Bupati Yosia Saroy bertindak sebagai inspektur upacara. Walau diguyur hujan sejak pagi hari dan suhu udara yang terbilang sangat dingin, namun suasana khidmat peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 nampak terlihat di lapangan sepak bola Irai, Kabupaten Pegunungan Arfak. Bertindak sebagai inspektur upacara pada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 di Kabupaten Pegunungan Arfak adalah Bupati Yosia Saroy. Sedangkan komandan upacara adalah Ibtu Abdul Rahman yang merupakan Kapolsek Kawasan Pelabuhan Manokwari. Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-72 yang mengusung subtema dengan semangat proklamasi 17 Agustus 1945, kita dukung suksesi kepemimpinan nasional hasil Pilkada 2016 demi kelanjutan pembangunan menuju Kabupaten Pegaf yang damai, aman, religius, maju, mandiri, adil, makmur, dan sejahtera. Turut dihadiri oleh Wakil Bupati Pegaf Marinus Mandacan, PLT Sekda Everdawan Shiba, sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Pegaf, perwakilan DPRD Pegaf, unsur TNI Polri, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pelajar, dan masyarakat. Dalam pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih guna memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72, pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Pegaf. Sedangkan pengibaran bendera sang merah putih dilakukan oleh pasukan pengibar bendera Paskibra yang merupakan gabungan pelajar dari SMA-SMK di Kabupaten Pegaf yang dibantu personil TNI Polri. Sementara itu, Komandan Paskibra tahun 2017 adalah Bribka Moses Warinusi yang kesehariannya bertugas sebagai Kanit Reskrim Polsek Anggi. Untuk pembawa baki dan penerima bendera sang merah putih dari inspektur upacara adalah Rosani Handuk, siswi dari SMA Negeri 2 Anggi. Penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh komandan upacara. Sedangkan tiga orang pengibar bendera adalah Nason Saiba dan Keben Mandacan yang merupakan siswa SMA Negeri 1 Anggi serta Abner Indow yang merupakan siswa SMA Negeri 4 Anggi. Dengan langkah tegak yang gagah, ketiga pemuda asli suku Arfak ini sukses menaikkan bendera merah putih hingga ke puncak tiang bendera yang terletak persis di depan podium. Setelah sukses menaikkan bendera, rombongan Paskibra mendapat tepuk tangan meriah dari seluruh peserta upacara atas keberhasilan mereka. Usai menggelar upacara pengibaran bendera merah putih, pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak kemudian menggelar upacara syukuran dan ramah-tamah yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Pegunungan Arfak. Dari Pegunungan Arfak, Jeffrey Tandililing mengabarkan. Selesai, pemandangan upacara dapat membubarkan pasukannya.